Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu kita berbentuk nama kiranya gedung ini bermanfaat untuk melayani seluruh umat muslim kaum terutama yang ingin melakukan ibadah haji dan umroh. Dan umroh di Kabupaten Hulu Pengerang oleh Bapak kami ini dibiayai dengan sebenarnya dari SPSM yang dana cukup besar 2,9 dana jadi hidup pusat layanan yang memudahkan kehadiran hidup ini sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan haji dan umroh secara terpadu serta terutama ya tadi kita dengar di bawah semua sudah terlayani di sini ya. Berarti kita sudah memotong atau memangkas alur panjang urusan-urusan ya. Harus punya uang, terus menggunakan